Polda Metro Jaya klaim 1 juta lebih warga Jakarta telah tervaksinasi selama 10 hari pelaksanaan vaksinasi Merdeka. Polisi berharap hingga tanggal 17 Agustus nanti seluruh warga Jakarta sudah menerima vaksin. Lebih rinci, Kasatgas Vaksinasi Merdeka, Komisaris Besar Polisi Heru Kuco menjelaskan, selama 10 hari itu Polda Metro Jaya berhasil mencapai target vaksinasi sebanyak 1.022.053 masyarakat DKI Jakarta. Data ini diperoleh dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sejumlah data dari daerah penyangga ibu kota seperti Bekasi, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu. Dengan angka ini, menurutnya masih ada sekitar 300 ribu warga DKI Jakarta yang belum menerima vaksinasi dan saat ini tengah dikejar oleh Satgas Vaksinasi Merdeka hingga 17 Agustus mendatang. Capaian atau hasil daripada kegiatan gerakan vaksinasi merdeka yang diinisiasi oleh Polda Metro Jaya sekaligus diorganisir dari mulai tanggal 1 Agustus hingga tanggal 10 Agustus 2021. Sebelumnya saya gambarkan terhitung mulai tanggal kemarin per tanggal 10 Agustus 2021, DKI Jakarta telah mencapai angka 8.630.089 orang atau sebesar 96,5% dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar 8.900.